sekarang kita cobain ikan kakap. Ayur. Kita ada di satu spot di Natsepa dekat kota Ambon. Ini udah masuknya Ambon. Ini satu spot itu makanan rujak semua. Nah, rujaknya itu terkenal banget, katanya sampai ngomong rujak terenak di Indonesia. Nih. Hah? Pedas. Iya. Lautnya bening benar. Menyubur gue. Kayak kolam renang, tenang banget. Pasir lagi nih. Iya, lagi ke arah sana ya. Di bumbu sawah. Bedanya sama rujak lain itu apa, Mama? Rujak lainnya bedanya itu bumbunya yang agak banyak, kacangnya banyak, gula siapa lagi tuh? Jakarta kayak ada rujak pakenya ya. Rujak apanya? Rujak singkong ya. Itu di Surabaya kalau rujak singkong. Nah, ini yang enak bikin enak sini tuh bukan cuma rujaknya, tapi pemandangannya. Tuh, pemandangan yang langsung ada sunset, belakangnya laut. Di belakangnya kena gunung, kelihatan kayak buaya. Wah, wow. Gunungnya kayak buaya katanya. Ya. Satu porsinya berapa, Mama? 15.000. Satu porsinya 15.000. Ini rujak Natsepa. Yang pedasnya dipakai hektarnya banyak. 5, 4. Yang enggak apa yang pedas sedang hektarnya 2 aja. Ini bos terima hari. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Kameranya, Ri. Apa itu 5.000? Ayo, Mama. Terima kasih. Ini kita udah beli, ntar kita buat makan di hotel. Udah. Sudah. Nanti kita makan di hotel. Oke. Okay? Karena kita ada sesuatu yang mendadak enggak bisa ditinggal, jadi kita bungkus rujaknya. Tadi udah nyobain bumbunya medok banget. Pakai buah pala juga. Nah, ini rujak yang tadi kita beli. Lihat bumbunya. Tuh. Tuh. Bumbunya begitu. Terkenal banget. Orang soal pada saudara gue juga ngomong katanya Natsepa rujak, birujak, birujak ngomong gitu mulu. Tadi kita cobain. Tadi gue lihat sih beda, dia pakai pala. Di ini bumbu rujaknya. Set ini. Ini pakai gado-gado. Kental banget. Rasa palanya itu yang bikin beda bumbunya. Susah kayaknya.
makan rujaknya di pinggir pantai, ngeliat sunset. Makan rujak pinggir pantai, ngeliat sunset tuh. Ketinggalan pagi nih, pagi mau nyebrang ke Pulau Tiga. Wah, cantik. Lanjut. Nyebrang aja ngapain terlalu lama-lama di sini? Betul. Di rombongan nanti. Hei. Kalau Darul, yang kita kemarin dari barang mana? Tanggal ini berarti ini bisa dikasih nih. Iya. Kan seharusnya orang yang daging kan pagi kan? Iya. Arusnya di sini gimana? Ya lumayan, kalau pas pasang tertinggi ada arus. Jadi tergantung bulan. Kalau sekarang? Sekarang lumayan, enggak ada arus. Enggak ada arus. Yang mana yang ini? Kan BCDM. BCDM-nya kan tipisnya 2. Nah ini kita udah mau siap-siap. Belum. Oh.
sama ikan yang, kalau yang hitam itu ikan tatu. Ikan tatu? Iya, itu dagingnya kayak ayam. Wah. Kalau ada sinar gan, ngajak deh. Saya tadi mau bawa. Bawa. Sini banyak ikan itu. Ada yang lagi pada masak. Masak apa ini? Wah, masak ikan. Bakar. Mantap. Ikan apa ini, Bang? Ikan batu-batu, ikan bubara. Bubara. Terus main air ya, Kak. Melihat ikan bakar kayak gitu. Wedih. Halo, ada ikan bakar. Om ada bakar ikan. Mantap.
Oke, setelah tadi niat baik kita menyelamatkan ikan tidak digubris sama ikannya, nggak ada yang mau diselamatin, padahal pada tenggelam. Ya udah kita pulang. Tadi kita ngeliat ikan, ikannya banyak, nggak mau tolongin, tapi ini kita mau nolongin belut. Belut buat 17-an. Kagak bisa banget. Kita sudah sampai habis nyebrang. Oh my god, kalian pemberani sekali. Pokoknya tadi mantap mania mancing. Mantap mania mancing. Di sini pasirnya gede-gede kayak batu. Oh bukan, ini kayaknya ini telur ayam nih. Kayak batu pasirnya besar-besar. Nih kita dari mana nih? Gak tahu. Oh ini di Lariki. Korea. Nih, kita sampai. Ada Pak, belutnya Pak. Biar menghabis bulan kepingin ini gigit tidak? Tidak. Ini belutnya di piara atau gimana bang? Piara. Tapi nggak ada yang lari. Ini kita lagi pada mandi. Oke, ini kita udah mau balik ke Jakarta ya Ria. Dan kita mau beli oleh-oleh dulu. Ya kan, khas ini. Gua ngambil yang harga 40.
sengaja, nggak usah gede-gede, tinggal habis. Hari beli banyak. Ini sagu ya? Iya, sagu. Sagu. Sandy, kamu pakai kertas nanti baru sampai sana. Ini proses bikinnya berapa lama dia sampai ini? 2 jam. Beberapa hari di Ambon, kita mau pulang lagi ke Jakarta. Oke, udah, kita udah beli oleh-oleh, udah jalan-jalan, udah makan-makan, udah.